Misalkan kita ditipu orang. Ditipu orang itu pasti menyakitkan. Kita tidak boleh terlalu fokus kepada dosa penipu. Dia berdosa. Tetapi yang mengundang kita ditipu boleh jadi adalah perbuatan kita di masa lalu. Kita harus menangisi dosa-dosa kita, bukan menangisi masalahnya. Pasti pedih memang. Tapi ini tidak pernah jauh dari dosa yang pernah kita lakukan. Tidak pernah jauh dari dosa yang